dah bagi tak raya dah ni. Kuat semangat, cik. Dalam keterujaan menyambut Syawal yang bertamu kali ini, ada insan yang terpaksa menangguh hasrat bertemu keluarga tercinta. Atas rasa tanggungjawab sebagai petugas barisan hadapan, mereka setia menabur bakti dan memberi khidmat menjelang hari Lebaran. Kru Malaysia hari ini meninjau keadaan di Hospital Serdang Selangor seminggu sebelum tibanya hari raya. Bagi pakar anestesiologi dan rawatan rapi, Dr. Sally Serena Hasbullah, dia antara yang terpaksa akur dengan tuntutan kerja bagi menguruskan pesakit COVID-19. Bukan sahaja berjuang untuk merawat dan menyelamatkan nyawa pesakit, malah wanita cekal ini turut diuji dengan bermacam lagi dugaan, lapar dan dahaga ketika bertugas di sepanjang bulan Ramadan. Lebih menduga lagi apabila terpaksa mengenakan pakaian serta peralatan pelindungan diri PPE yang lengkap. Namun, anak kelahiran Muar Johor ini kekal positif dalam menjalankan tugas. Semasa kemuncak COVID-19, kami ada lebih kurang 48 katil ICU di Hospital Serdang sahaja. Tidak termasuk di ward-ward juga. Melambangkan pesakit COVID-19 memang tidak terkira lah, termasuk di kecemasan, di ward-ward biasa dan di ICU. Sebelum Ramadan sendiri pun sangat memenatkan. Perlu memakai PPE sepanjang masa, perlu menjaga SOP sepanjang masa untuk mengelakkan diri kami dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Apalagi pada bulan Ramadan. Walaupun waktu berbuka telah sampai, kami kadang-kadang tidak sempat untuk berbuka puasa sehingga habis shift kami di dalam COVID ICU. Memasuki tahun ketiga menguruskan pesakit COVID-19 ternyata memberi pengalaman yang cukup berharga buat wanita berusia 47 tahun ini. Setiap pesakit yang silih berganti datang dan pergi membawa kisah dan pengajaran yang berbeza. Sedikit sebanyak menjadikan dia lebih menghargai insan-insan yang berada di sekelilingnya. Tidak seperti 2 tahun lalu ketika wabak COVID-19 menular dengan pantas, kini kadar kemasukan pesakit ke unit rawatan rapi ICU sudah mula berkurangan. Dia bersyukur melihat masyarakat mula sedar dan juga hasil keberkesanan vaksin dan dos penggalak. Ada satu ibu yang mengandung setelah 13 tahun tidak dapat anak. Dan di waktu akhir dia mendapat jangkitan COVID. Dan anak itu lahir selamat secara operation. Walau bagaimanapun, ibunya setelah berjuang lebih kurang 1 bulan di dalam ICU, kami cuba sedaya upaya untuk membantu dia. Tapi akhirnya ibunya meninggalkan anak itu keseorangan, anak-anak yang ditunggu selama 13 tahun. Kalau kami boleh ulang masa waktu itu, beritahu dia tolong jaga daripada jangkitan COVID sebelum dapat. Baru sahaja dalam tempoh 1 jam ke 2 jam saya memakai full set PPE ini, namun saya sudah mula berasa panas, saya mula berasa sesak dan sukar untuk bernafas. Belakang telinga saya sakit kerana tali mas ini. Namun inilah yang harus dilalui oleh petugas kesihatan ketika menguruskan pesakit COVID-19 hampir setiap hari. Jadi saya tak boleh nak bayangkan bagaimana pula mereka yang bertugas di luar bangunan hospital, di kemah dikom, di bawah terik cahaya mentari. Memang sesuatu yang amat mencabar dan merimaskan. Beberapa hari sahaja lagi menjelang Hari Raya Aidilfitri, Dr. Sally Serena menerima dengan hati terbuka jika belum diberi keizinan untuk pulang beraya. Tidak mahu menganggapnya sebagai satu beban, tetapi kerjayanya ini ialah amanah yang harus dipikul sebagai seorang petugas barisan hadapan. Nanti kalau ada anak mau cakap, kita boleh telefon. Tipulah kalau nak saya kata kami tak teruja untuk balik kampung halaman setelah 2 tahun tidak berhari raya di kampung halaman. Tetapi kami masih lagi
kekal dengan tanggungjawab kami. Kami perlu aku dengan penggiliran yang kami ditugaskan. Jadi tak semua kami boleh pulang ke kampung pada untuk menyambut Syawal hari pertama. Berbeza pula bagi Hafizawati Abdul Rashid, 44 tahun. Hafizah seorang jururawat yang bertugas di ward ICU bagi pesakit yang tidak dijangkiti COVID-19. Selepas 2 tahun meraihkan 1 Syawal di hospital, pada tahun ini, dia dapat pulang ke kampung dan meluangkan masa bersama-sama keluarga. Sudah memberi khidmat dalam bidang perubatan selama 21 tahun, dia akui momen seperti ini jarang sekali berlaku, terutama ketika negara dilanda pandemik ini. Rindu tu memanglah semua akan rasa rindu macam tu, terasa macam kenapa aku yang kena kerja macam ni, orang lain dekat luar tu boleh kata itu dan ini, tak rasa apa yang kami rasa. Macam itulah kadang-kadang macam nak nangis, nak rasa tu tak rasa, tak boleh nak gambarkan kalau orang yang tak alami kan. Perasaan tu memang gembiralah, lagi-lagi bila anak saya tanya, "Mama tahun ni mama raya ke tak?" So dia orang pun happy, so kita pun happy. Meskipun bertugas ketika musim perayaan bukanlah perkara asing buat petugas barisan hadapan, namun pastinya terselit rasa rindu buat keluarga tercinta. Pengorbanan yang menuntut kecekalan serta kesabaran tinggi dalam diri wira negara ini wajar dipuji dan diberi penghargaan.